Iwak jair mundur. Jair? Iya. Ana jair ya bos aku ya. Cuman jair ya, jair masih cilik ya Junia. Jair ceret. Jair cetet. Jair, gua nyari. Saya ini bawa saya buat saya jaring buat jaring di sawah yang ada rumput berapa tersebut. Mudah-mudahan saya dapetin ikan apa yang saya tangkap melalui saya jaring. Nah itu Mas Junya bos lagi mau jaring ikan di sawah yang terbengkalai. Sawah yang non produktif. Di lokasinya dekat perumahan, bos. Dekat perumahan. Ya, tepatnya sih dekat Perumnas. Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Itu sawahnya tuh, sawah yang tidak bisa ditanamin. Sawah yang sudah terkontaminasi oleh air asin. Oh, nyerang Jun. Nah, itu ada yang nyerang, bos. Ikan apa ya? Ada yang nyerang, bos. Kenapa ya? Oh, nyerang maning, Jun. Oh, nyerang. Iwak apa Jun? Bandeng. Iya, anak bandeng aja nak kira. Mau nyerang mana Jun? Tuh, Jun, silakan ding Jun, pada nyerang. Itu bos, ikan bandengnya tuh, bandeng kaburan tuh pada nyangkut di jaringnya Mas Jun. Tuh, baru tebar, sudah pada nyangkut bos, bandengnya tuh. Bandeng ya Jun? Iya. Bandeng masih nah, kecil. Kemarin tuh pasangnya terlalu besar jadi les di bentaran empang tersebut. Pohon bandengnya banyak bos, cuman masih kecil. Langsung ke arus air yang pasang tersebut terlalu besar. Jaraknya Jun ya? Ikan
jar mundur, mundur, jar mundur. Iya, oke ya. Oke. Mana mulut tuh, Mang? Nyangkut. Mulut cilik. Yang paling bagus ya. Nyangkut ya nih gih. Masuk. Masuk cuma tuntun gici. Wah, ini seru berkatun. Boleh pirang hijau wis. Pirang hijau. Mau campir. Masuk. Turun balik. Hah? Turun balik. Kan bagus lagi batu ya. Nih. Jaring siapa kok? Ndi. Jaring. Jaring. Buru-buru. Kata arah susu itu beli bar. Lagi rob-roban terus. Iwak kerupuk nak kebeli Jon? Nah, kan itu kan awur, awur oleh kebiasaan orang lewat. Sedikit, sedikit lumayan. Masih Jun ngopi. Ini gubuk derita. Tuh bos ikannya tuh. Yang tadi Mas Jun. Ikan bandeng. Bandengnya kecil-kecil. Paling usia 2 bulan. Mas Jun, di sawah banyak ikan bandengnya tuh gimana Mas Jun? Ya jadi begini, saat musim hujan, air hujan turun di sawah sehingga banyak air di sawah, yaitu yang di sawah tersebut banyak perabok, banyak perabok. Kadang saatnya airnya besar di sawah tersebut, berkaitan dengan air pasang dari laut, sehingga terjadinya air pasang dari laut tersebut bisa merombak ke tambak atau ke empang. Justru ikan apa namanya yang disebut ingonan kata orang Jawa sini bisa terjadinya menyungsung ke kawasan kali sehingga ke sawah-sawah tersebut. Mudah-mudahan Mas Jun bisa memperoleh ikan bosku. Bisa memperoleh ikan bandeng, ikan mujair, ikan belanak, dan ikan sejenisnya. Agar Mas Jun bisa menjual hasil buruannya untuk beli rokok dan beli jajan. Jangan lupa bosku, tetap tonton terus video Mas Jun alias Kok Brut alias Manusia Ngabar. Supaya Mas Jun lebih... lebih semangat lagi membuat video berikutnya.
Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke bosku, kita lagi istirahat. Nanti Mas Jun akan itu bos memeriksa jaring, ngecek lah. Mudah-mudahan nanti bisa memperoleh ikan yang banyak bos. Jun, ini cakap dikata kau akan jarang sama mendit, Jun. Sil. Nyari. Nah itu ikannya mau dijual kemana Mas Jun? Ya sana? Sudah, bawa pulang aja. Buat apa Mas Jun? Ya buat dipindang atau dimasak-masak gitu. Enggak dijual Mas Jun? Ya kagak bisa, saya enggak mampu kalau ikan sekecil itu kagak mampu dijual. Kenapa? Alangkah baik saya masak sendiri, toh kagak mau buat kucing yang suka kera. Andaikan kucing tersebut suka kera, pertanda itu sedang dalam keadaan lapar. Kalau kenyang sekalipun banyak tidak akan kera. Kasihan tuh sama binatang kucing. Berarti Mas Jun itu orangnya pencinta animal, pencinta ya. Satwa juga ya Mas Jun. Ya apa ya, aja. Kucing. Itu katanya kalau ada kucing kera berarti itu pertanda kucing lagi lapar. Makanya kalau Mas Jun dapat ikan kecil ya kadang-kadang dipindang lalu nggak dimakan dikasihkan semua sama kucing. Iya, di mana berada banyak kucing kera. Iya. Iya.